Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sore ini saya akan berbagi cara memperbanyak anakan aglonema ya. Jadi di sini ini di depan rumah saya ini banyak aglonema. Ini adalah bunganya, ibu saya ini. Jadi bunga-bunga ini punya ibu saya. Ya koleksinya lah, ya kesukaan hobinya ibu saya aglonema ini, jadi banyak sekali. Saya di sini mau berbagi cara memperbanyak ya. Cara memperbanyaknya itu mudah sekali. Ini cara mudahnya saja. Jadi kita menggunakan batangnya. Nah, batangnya seperti ini. Batangnya ini kita potong, nanti bisa kita perbanyak yang sudah tinggi. Nah, di sini banyak sekali jenis aglonemanya, cuma saya kurang tahu namanya ya, karena ini koleksi ibu saya. Kalau di sini, yang di sini ini harganya sekitar 70 sampai 150 yang di sini. Kalau yang di sana itu, nah itu yang mahal-mahal itu, makanya disendirikan. Oke, jadi kalau aglonemanya itu sudah tinggi seperti ini bisa kita perbanyak, kita potong. Nah, ini dia tumbuh akar. Oke, langsung saja kita lihat yang sudah dipotong ya. Ada beberapa yang dipotong, kita lihat. Ini juga ada aglonema ini yang buat ditanam ya, satu batang ya, baru satu daun. Ini harganya kalau di sini 70.000 aja seperti ini. Oke, sekarang saya mau lihatkan cara memperbanyaknya ya. Nah, jadi kalau di sini cara mudahnya aja. Jadi di sini ya, ini batang-batang aglonema yang sudah panjang. Nah, seperti ini. Nah, ini tumbuh tunas baru. Nah, ini sudah bisa kita pencarkan. Kita potong ini, kita tanam, karena ini tumbuh akar sudah. Nah, nanti ada lagi tumbuh tunas baru, kita potong lagi. Ada juga yang caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini hanya potongan pendek ya. Dipotong pendek-pendek seperti ini, seginilah. Nah, jadi segini ditancapkan aja. Dan ini sudah kelihatan tunasnya, ini tunas, dan akarnya sudah mulai tumbuh juga ya. Nah, ini lagi, nah ini sudah akar, ini tunasnya untuk perdaunannya. Ini yang seperti ditanam di sana tadi, nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini ada lagi, nah ini akarnya, ini tunasnya ya. Jadi seperti itu, jadi batang-batangnya ya dipotongi seginilah, sekitar 3 cm atau 5 cm, ditancap-ancap. Nanti dia akan tumbuh tunas yang baru. Nah, ini sudah talingin. Nah, ini sudah yang sudah lebat seperti ini. Ini siap pindah ya. Siap pindah tanam. Jadi ini kita ambil. Kita ambil ininya seperti ini. Nah, seperti ini kita ambil. Nah, kita tanam. Oke,
Oke, jadi setelah tumbuh seperti ini, nah ini yang kita potong pendek tadi, kemudian tumbuh tunas kan, nah ini tumbuh tunas dua ini. Nah ini bisa kita pindah langsung ya ke pot. Jadi di sini nggak ada yang istimewa dari cara perawatannya, perawatannya biasa-biasa aja. Ini isinya ya sama aja kayak media-media yang lain, campurannya tanah, sekam bakar dan pupuk kandang. Takarannya ya sama aja 3-2-1, tanahnya 3, sekamnya 2 dan pupuknya 1. Jadi seperti ini, setelah tumbuh seperti ini kita tanam langsung aja seperti ini. Nah, so, oke, mudah sekali caranya. Ini sudah hidup ya, tinggal kita rawat aja, kita siram. Oke, jadi mungkin seperti itu cara mudahnya, cara mudah memperbanyak aglonema ya. Ini pengalaman saya saja, pengalaman. Mungkin itu saja video saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore dan selamat beraktivitas.